بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ كمسلمين مسلمات بابا Ibu جماعة مجلس تعليم مسجد Bayangkara Demikian juga para pemirsa Uthman TV dimanapun anda berada. Rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala di kesempatan malam hari ini. Allah limpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita, terutama adalah nikmat Islam dan juga nikmat iman. Kita bisa berkumpul di tempat mulia ini dan insya Allah di majlis yang diberkahi oleh Allah Kita berharap bersama-sama kepada Allah Berkenan untuk menambahkan ilmu yang bermanfaat Yang bisa kita amalkan dalam keseharian kita Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah tercurah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat, demikian juga para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kajian kita kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana sikap seorang muslim di saat pergantian tahun. Bagaimana sikap seorang muslim di saat pergantian tahun. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah berada di akhir tahun 2018 dan beberapa saat lagi, beberapa hari ke depan kita akan masuk di tahun 2019. Apa yang kita bahas bukan untuk mengagungkan tahun baru, dan tahun baru ini bukanlah tahun baru yang akan datang. Ini bukanlah tahun baru kaum Muslimin, namun ternyata hampir semua kita, ketika ditanya umurnya, dia akan menjawab, "Pakai tahun, apa, Masehi atau Hijri?" Kebanyakannya Masehi, dan sedikit di antara kita yang masih ingat tanggal kelahirannya bulannya hijriyah. tanggalnya harinya kemudian apanya bulannya tahun berapa hijriyah, hampir tidak ada yang tahu maka saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah kita sekarang berada di ujung di akhir tahun 2018 kita akan memasuki tahun 2019. Sekali lagi, apa yang akan kita bahas bukan untuk mengagungkan tahun baru yang akan datang ini, tetapi bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim ketika berhadapan dengan momen yang semacam ini. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bergantinya dari satu tahun ke tahun yang lain maka tentunya tidak ada lain, tidak ada bukan menjadi isyarat bagi setiap kita bahwasannya perjalanan menuju Allah itu semakin dekat dengan kita. Bahwasannya yang namanya kematian itu semakin dekat dengan kita. Bukan semakin jauh, bahkan semakin dekat Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bagaimanakah seorang muslim mensikapi hal yang semacam ini? Maka seorang muslim itu adalah sosok yang senantiasa dia bertafakur di dalam kehidupannya. Terutama dalam momen yang semacam ini, pergantian tahun dia berfikir Dalam bahasa Arab itu melakukan tafakkur, berfikir. Dan para ulama menyebutkan bahwasannya tafakkur seorang muslim itu ada dua macam. Tafakkur yang pertama adalah tafakkur hisab. Tafakkur yang pertama adalah tafakkur hisab. Seorang menghisab dirinya, introspeksi dirinya. setahun yang telah lalu apa saja yang telah dia kerjakan apakah amalan-amalan yang bisa mendekatkan kepada Allah ataukah bahkan kebalikannya yang dia kerjakan adalah amalan-amalan yang mengundang murka Allah menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah seorang muslim senantiasa dia menghitung-hitung amal ibadah yang telah dia kerjakan kalau seandainya dia sudah mengerjakan amal ibadah yang baik sudahkah dia mengerjakannya dengan ikhlas sudahkah ada khusyuk di dalamnya sudahkah sudahkah dan terus ditanya seperti itu dalam diri saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah Seorang muslim juga senantiasa harus mengingat tentang dosa-dosanya di masa yang telah lalu. Begitu banyak kesalahan yang dia kerjakan. Dan ini merupakan ketetapan dari Allah, kullu bani adam khata wa khairul khattaa'in at-tawwabun. Setiap bani Adam, setiap anak manusia itu punya banyak salah, bukan cuma sedikit. Banyak salah. banyak kekeliruan dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui tentang bahwasannya kebanyakan di antara kita adalah orang-orang yang punya banyak kekeliruan. Punya banyak salah. Hanya orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah semata yang bisa menghindari kesalahan meskipun tetap saja punya banyak salah tetapi ya tentunya tidak sebagaimana mungkin kebanyakan di antara kita Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah melihat kepada dosa-dosanya yang telah dia kerjakan kemudian apa ingat di sana ada Allah Subhanahu wa taala yang ghafur yang maha pemberi ampunan. Ada Allah Subhanahu wa taala yang di antara namanya adalah At-Tawwab yang senantiasa memberikan taubat kepada hamba-hambanya. Kalau seandainya Allah taala bukan Ghafur, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala bukan At-Tawwab, tentunya kita akan menghadapi perkara yang sangat berat dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat kelak. Namun Allah subhanahu wa ta'ala sangat baik Dengan kasih sayangnya Dengan cintanya kepada hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa hamba Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat siang dan malam untuk hamba-hambanya Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah Lihat kepada amal-amal, lihat kepada kesalahan dan dosa Sehingga ketika kita sadar Banyak sekali dosa yang kita kerjakan. Amal kebaikan yang kita kerjakan dibandingkan dengan dosa kita sangat sedikit. Maka hal itu akan mendorong lisan kita untuk beristighfar. Meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wa atubu ilaih. Ya Allah aku memohon ampunanmu dan aku bertobat kepadamu ya Allah. Ini adalah tafakur yang pertama. Tafakur yang kedua adalah tafakur isti'dad. Tafakur yang buahnya adalah seorang menjadi punya persiapan. Ketika di akhir tahun atau di awal tahun, maka seorang itu dia akan berpikir Dengan apa dia akan isi hari-harinya ke depan? Apakah dengan kebaikan ataukah dengan maksiat kepada Allah, dia akan berpikir. Sesungguhnya, kita tidak ada yang tahu kapan kita akan pergi menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi itu adalah sesuatu yang pasti. Pasti kita akan menghadap Allah. Itu sesuatu yang pasti, cuma kapan? Dan dengan cara seperti apa kita nggak ada yang tahu jamaah kewajiban kita adalah untuk bertafakur. Nanti ini mau kita kerjakan apa? Ini hari esok kita mau apa? Ini hari-hari yang akan kita lalui, kita akan isi dengan ketaatan atau dengan maksiat kepada Allah. Kita harus berpikir, kita harus merenung. Demikian juga yang harus kita pikirkan adalah betapa lamanya perjalanan kita setelah kematian, dan betapa beratnya perjalanan setelah kematian. Seberat-berat perjalanan di dunia ini tentunya akan jauh lebih ringan dari perjalanan kita ketika sudah mati. Perjalanan kita ketika kita sudah mati tanpa ada bantuan siapapun, jamaah. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan bantuan kepada kita. Meskipun orang yang paling dekat dengan kita akan bisa memberikan bantuan, kecuali kalau anak yang melanjutkan perjuangan ayah dan ibunya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan dunia. Saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, seorang terus berpikir apa yang akan dia kerjakan esok hari sebagai bentuk persiapan dia menuju ke negeri keabadian untuk menyamakan antara ikrar dengan perbuatan dia seorang muslim senantiasa berikrar dalam ibadah salatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menyamakan antara apa? Antara ikrar dengan perbuatan dia dan itu berat. Berat untuk menyamakan antara apa? Ikrar dengan perbuatan. Semua orang bisa mengatakan iya karena bud. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Wah iya karena setain. Hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Setiap orang bisa mengatakan itu. Namun, apakah setiap orang bisa mewujudkannya. Hanya orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita terus berusaha untuk mewujudkan itu dalam kehidupan kita secara maksimal. Tentunya, usaha kita, kita persembahkan seluruh aktivitas ibadah kita hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tujukan kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dua hal inilah, dua macam tafakur inilah yang harusnya ada dalam diri seorang muslim. Senantiasa harus ada dalam kehidupan seorang muslim. Tafakur yang pertama tadi apa? Tafakur ihsab menghitung-hitung apa saja yang telah dia kerjakan di masa yang telah lalu melihat kepada dosanya. Kemudian tafakur yang kedua adalah isti'dad yaitu persiapan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang muslim adalah orang yang persiapannya baik menuju kehidupan akhirat. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim itu adalah seorang yang cerdas yaitu orang-orang yang aksaruhum lil mauti dzikra yang banyak mengingat mati wa ahsanuhum lima ada ada seorang muslim adalah orang yang cerdas dalam artian persiapannya itu baik menuju kehidupan abadi di akhirat kelak kaum muslimin muslimat rahimani wa hidup kita di dunia adalah hakikatnya sedang melakukan perjalanan, perjalanan dan terus kita berusaha di dalam perjalanan tersebut. Perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap kita melakukan usaha, ada usahanya yang baik dan ada usahanya yang buruk. Ada orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah, sehingga dia dimudahkan jalannya menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada orang-orang yang memang berpaling dari Allah, sehingga jalannya adalah. jalan yang begitu berat dan jalan yang menyusahkan baik dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi." Ya ayyuhal insan wahai sekalian manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Sesungguhnya kalian itu berusaha dengan sungguh-sungguh dan kalian itu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kullun nasi yagdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap manusia setiap harinya itu melanjutkan perjalanan hidupnya. Ada di antara mereka yang membebaskan dirinya Dan ada di antara mereka yang menjadikannya celaka. Ada orang-orang yang sukses menghadapi kehidupan dunia ini, dan ada orang-orang yang celaka dalam menghadapi kehidupan dunia ini karena salah langkah, karena salah pilih di dalam kehidupannya. Di dunia ini, saudaraku sekalian, rahimani warahimakumullah, dalam kehidupan kita, kita tertuntut untuk terus mempersiapkan yang terbaik untuk kehidupan akhirat kita kelak. Setiap kita tentunya ya punya pandangan yang sama untuk hidup di masa tua dengan nyaman, berkecukupan, ada penghasilan, tentunya perlu perjuangan di waktu muda. Ada di antara mereka yang nabung karena bukan seorang PNS ada orang yang berusaha mati-matian untuk jadi PNS, yang tujuannya untuk apa? Nabung juga nanti ketika sudah di masa tua. Untuk nyaman di masa tua, kita perlu berjuang, apalagi untuk nyaman di kehidupan akhirat. Perjuangannya tentunya akan lebih berat. Untuk nyaman di akhirat, perjuangannya lebih berat, karena apa? Karena waktunya yang sangat lama di kehidupan akhirat itu. Hidup di masa tua lama atau sebentar? Dengan masa muda, kadang-kadang orang dapati masa muda, masa tua nggak dapat. Subhanallah. Masa tua itu belum tentu. Kadang-kadang ada yang masa tuanya lama ada. Ya kalau usianya sampai 100 tahun kan masa usianya masa tuanya lebih lama ya? Atau sama? Sama juga. Kalau masa muda berapa tahun sih? Berapa tahun? di bawah 40. Di bawah 40 tahun muda, alhamdulillah. Masih muda berarti. Kalau seandainya sekarang dikatakan 40 tahun ke bawah itu muda, setelahnya tua. Kalau sampai 120 tahun. Subhanallah. Berarti masa tuanya lebih lama ya, lebih lama. Dan kalau seandainya sekarang ada orang umur 120 tahun meninggal dunia, setelah itu meninggal dunia masuk ke dalam kehidupan setelahnya alam barzah. Berapa tahun alam barzah? Hah? Wallahu a'lam. Jangan mengatakan 28 ya. 28 tahun. Emang sudah tahu 28 tahun setelah mati kemudian akan terjadi kiamat? Masih banyak orang saleh di muka bumi ini. Masih banyak orang-orang yang menegakkan kalimat "Allah di muka bumi ini", artinya gak akan terjadi hari kiamat. Kalau masih ada orang salat, kalau masih ada kalimat "Allah ditegakkan di muka bumi ini", ada orang-orang yang beribadah kepada Allah, ada orang-orang yang menyeru ke jalan Allah, gak akan terjadi hari kiamat. Karena terjadinya hari kiamat itu adalah ketika kondisi manusia paling bobrok, paling rusak. La taqumus saah kata Nabi, la taqumus saah tidak akan terjadi hari kiamat kecuali ala syirarul khalq, kecuali dalam kondisi manusia yang paling rusak. Tidak ada lagi yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi orang-orang yang menjalankan perintah Allah, tidak ada orang lagi yang peduli dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah terjadinya hari kiamat. Maka kalau boleh kita katakan Orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini sebenarnya mereka itu dompleng sama orang-orang yang berbuat kebaikan di muka bumi, karena apa terjaganya langit ini tidak runtuh gara-gara apa ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari berjalan tetap pada uh, apa namanya jalurnya, gitu ya, pada jalur rotasinya. Itu karena apa? Karena adanya orang-orang yang menyembah Allah di muka bumi ini. Kalau sudah enggak ada yang menyembah Allah di muka bumi ini, terjadilah hari kiamat. Namun subhanallah, kita akan dapati ternyata orang-orang saleh itu senantiasa apa? Dipojokkan, disalahkan, dibantai, disiksa, subhanallah. Oleh orang-orang yang apa? yang ingin memerangi Allah yang memerangi, memerangi agama, agama Allah Subhanahu wa taala subhanallah padahal mereka itu ndompleng sama orang-orang yang baik yang seharusnya mereka itu apa dijaga ini jangan disakiti kalau mereka disakiti kalau mereka mati semuanya ini orang-orang saleh orang-orang baik mati akan apa akan bertahan dunia ini <laughs> harusnya berpikir semacam itu eh malah kebalikannya diperangi kayaknya seolah-olah mereka nantang Ayo cepat aja biar terjadi hari kiamat gitu. Karena semakin apa namanya semakin diperangi kaum muslimin semakin sedikit orang-orang yang beribadah kepada Allah, tentunya semakin apa? Semakin cepat terjadinya hari kiamat. Jamaah sekalian, meskipun semuanya itu telah apa, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab akibat itu berlaku dalam terjadinya hari kiamat itu berlaku. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada pembahasan kita terkait dengan kita di dunia ini adalah sedang melakukan perjalanan dan tujuan seorang muslim dalam kehidupan dunianya adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tujuan paling utama mengenal Allah. Setelah orang mengenal Allah, bakal dia tunduk dan taat kepada Allah. Orang-orang yang tidak mau tunduk kepada Allah, hakikatnya tidak mau kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hubungan yang sangat erat. Seorang yang kenal Allah dengan rububiyahnya, Allah Ta'ala sebagai satu-satunya yang mencipta, Allah sebagai satu-satunya yang memberikan rizki, Allah sebagai satu-satunya penguasa alam semesta, Allah sebagai satu-satunya yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Kalau seorang hamba kenal dengan ini maka dia akan tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidupnya dari Allah, rezekinya dari Allah, berpijak di bumi Allah, bernaung di langitnya Allah, makan dari tumbuhan yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpindah satu tempat ke tempat yang lain semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bernafas dari oksigen yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia kenal Allah dengan baik maka dia akan menjadi hamba Allah yang menjadi uh, menjadi hamba yang taat dan tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah Seorang pertama tertuntut untuk mengenal Allah tadi dengan rububiyahnya, dengan asma dan sifatnya. Setelah itu seorang akan tunduk dan taat kepada Allah. Maka para ulama mengatakan, kenalilah Allah dalam rububiyah. Fahami secara mendalam tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang diharapkan nantinya seorang akan punya tauhid uluhiyah yang kuat. Karena tumbuhnya ketundukan dan ketaatan kepada Allah Karena tadi ma'rifahnya kepada Allah sempurna Demikian juga jamaah Kita berusaha untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya Kalau seorang semakin banyak mengenal nama-nama Allah Semakin banyak mengenal tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala akan semakin sempurna ketundukan dan kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga munculnya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah. Munculnya rasa malu kepada Allah itu karena apa? Karena kenal Allah. Seorang tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Maka seorang itu akan malu melakukan sesuatu Ternyata Allah maha melihat. Melihat apa yang dia kerjakan. Di tengah malam. Di dalam ruangan yang sangat gelap. Allah melihatnya. Allah subhanahu wa ta'ala alimul ghaibi wa syahadah. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mengetahui perkara gaib yang disembunyikan. Wa yang nampak. Tidak ada yang tidak terlihat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya nampak dengan jelas. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian juga seorang itu akan malu berbicara dengan sesuatu yang mendatangkan murka Allah. Dia enggak akan mencaci orang, dia enggak akan menyakiti orang dengan lisannya, dia tidak akan memaki, tidak akan mengumpat, karena dia tahu bahwasannya Allah itu Maha Mendengar. Tumbuhnya rasa malu dalam diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Pengenalan kepada Allah dengan dekat. Semakin banyak dia mengenal nama-nama Allah, semakin banyak dia mengenal sifat-sifat Allah, maka dia akan semakin malu kepada Allah. Dan kalau seorang sudah malu kepada Allah, sungguh dia akan menjadi hamba yang sangat baik di muka bumi ini. Coba saja sekarang. Kenapa dia kenapa seorang mukul? Kenapa seorang mukul? Karena dia lupa bahwasanya Allah melihatnya. Ya apa tidak? Kenapa seorang ketika ada orang yang kiti dia kemudian dia maki-maki. Dia caci maki, dia berikan kutukan, dia berikan doa jelek dan lain sebagainya. Kenapa sebabnya? Karena dia lupa bahwasanya lisannya, ucapannya itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ingatlah bahwasanya kita itu tertuntut untuk mengenal Allah. Ketika sudah kenal Allah, maka akan tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akan ada adalah dia akan berusaha mempersembahkan ibadahnya, hidupnya semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin seorang muslim akan mewujudkan ini bukan hanya sekedar ucapan inna salati sesungguhnya salatku wa nusuki penyembelihanku atau ditafsirkan dengan ibadahku wa mahyaya wa mamati hidup dan matiku lillahi rabbil alamin hanya bagi Allah rabb semesta alam inilah yang sangat berat tentunya mempersembahkan semua hidup kita untuk Allah Subhanahu wa taala la syarika lahu tidak ada sekutu bagi Allah tidak ada tandingan bagi Allah dalam ibadah sebagaimana tidak ada tandingan bagi Allah dalam masalah rububiyah tidak ada tandingan bagi Allah dalam ketaatan sebagaimana tidak ada tandingan bagi Allah dalam masalah rububiyah Allah tidak ada tandingan dalam masalah penciptaan. Tidak ada tandingan dalam masalah pemberian rizki. Tidak ada tandingan dalam masalah apa? Menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Tidak ada tandingan bagi Allah dalam masalah rububiyah. Maka tidak ada juga tandingan bagi Allah dalam masalah uluhiyah. Dalam keberhakan untuk mendapatkan ibadah dari hamba. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tujuan keinginan kita di akhir hayat kita kita mendapatkan yang namanya husnul khatimah. Husnul khatimah itu apa sih artinya? Akhir yang baik. Karena penilaian kita di dunia ini bukan di awal. Penilaian kita di dunia ini adalah di akhirnya. Innamal a'malu bil Sesungguhnya amalan itu dilihat daripada akhirnya. Bukan di awal. Jangan sampai kita berbangga kita semangat di masa awal mungkin hijrah kita tetapi kita sekarang mungkin melempem di dalam semangatnya tidak ada lagi uh, kesemangatan tidak ada lagi uh, upaya untuk meningkatkan apa kekuatan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala Kita berusaha untuk mendapatkan husnul khatimah bagaimana caranya isi hidup dengan ketaatan kepada Allah Wa'bud Sembahlah Robmu, sembahlah Tuhanmu sampai datangnya al yaitu al-maut. Usaha kita untuk menjemput yang namanya husnul khatimah dengan mengisi setiap waktu dalam kehidupan kita untuk taat kepada Allah. Selesai dari satu ibadah, berpindah kepada ibadah yang lain. Jangan sampai kita selesai dari ketaatan, lakukan maksiat. Selesai dari maksiat, ibadah. Selesai dari ibadah, maksiat lagi. Jangan seperti itu. Karena seorang itu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kebiasaan yang yang dia lakukan dalam kehidupannya. Sehingga para ulama mengatakan man asha ala syai' mata ala syai' Siapa yang hidupnya pada sesuatu, maka dia akan dimatikan padanya. Kalau sekarang orang hidupnya itu berpindah dari ketaatan kepada ketaatan yang lain, pindah lagi. Selesai ketaatan, pindah lagi ketaatan yang lain, terus seperti itu, maka tidak ada kemungkinan mati kecuali dalam kebaikan. Tidak ada kemungkinan mati dalam kejelekan, karena pindah dari kebaikan satu kebaikan yang lain, selesai dari solat, berzikir, selesai dari zikir, dia berjalan berzikir di jalannya. Selesai keluar masjid dia berdoa lagi. Kemudian di rumah dia melakukan aktivitas niatannya ibadah lagi. Masya Allah. Setelah itu dia baca Quran. Setelah itu dia melakukan aktivitas ibadah yang lainnya lagi. Masya Allah terus seperti itu. Maka insya Allah dengan usaha kita bisa mendapatkan husnul khatimah tersebut. Sehingga kita bisa mengakhiri hidup kita dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah wa ambud rabbaka sembahlah rabbmu hatta ya'tiyaka al sampai datang perkara yang pasti yaitu al maut saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah akhir kehidupan kita di dunia dengan berpisahnya roh dari jasad kita berpisah itu akhir daripada kehidupan dunia dan ini juga berat ini berat karena apa Nabi SAW beliau berdoa meminta kepada Allah agar diringankan sakaratul maut. Allahumma hawin alaina sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah bagi kami sakaratul maut. Nabi berdoa semacam itu. Tentunya ini adalah isyarat. bahwasanya sakaratul maut itu adalah perkaranya berat. Sehingga kita akan dapati betapa saudara-saudara kita yang telah mendahulu kita menghadapi sakaratul maut dengan begitu beratnya. Ditarik seolah-olah nafasnya, kemudian apa dikembalikan lagi? Sebentar, ditarik lagi, dilepaskan lagi, ditarik lagi, dilepaskan lagi. Apalagi orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka sampai berhari-hari, mereka sampai berhari-hari mengalami sakit yang sangat luar biasa. Orang-orang yang di dalam tubuhnya ada susuk yang diisi dengan kesaktian apa kesaktian apa kita akan dapati mereka itu merasakan siksa yang sangat berat sebelum siksa di akhirat kelak karena mereka telah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala Sebagian orang mengatakan, "Wah, Ustaz, berarti malaikatnya kalah ini sama jinnya?" Bukan kalah. Tetapi Allah menghendaki hamba itu disiksa di dunia sebelum disiksa di akhirat sampai berhari-hari nafasnya tersengal-sengal minta tolong digipasi, minta tolong diinikan dipegang ini dan lain sebagainya subhanallah minta disiram dengan air tetap saja merasakan kesulitan beratnya sakaratul maut ini baru berpisah dengan kehidupan dunia setelahnya gampang berat setelahnya lebih berat lagi Apalagi kalau menghadapi fitnatul qabr, menghadapi pertanyaan mungkar dan nakir. Fitnah kubur yaitu pertanyaan mungkar dan nakir. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa madinuka. Siapa robmu yang engkau sembah di dunia? Siapa nabimu? Dan apa agamamu? Pertanyaan yang simple banget sebenarnya. Kalau dengan hafalan, tapi itu bukan dengan hafalan. Tetapi dengan iman yang ada di dalam hati, ketaatan kepada Allah itulah yang menjadikan seorang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Yang kata Nabi SAW, "Siapa saja yang berhasil menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, Fama ba'dahu, apa yang setelahnya adalah mudah ringan baginya." Wa man lam kata Nabi SAW, dan siapa yang tidak sukses menjawab pertanyaan mungkar dan nakir fama asyad apa yang setelahnya adalah berat dan sangat menyusahkan maka saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah dan itu semuanya adalah merupakan cerminan dari usaha kita di dunia semakin kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridha Allah di dunia ini maka semakin mudah perjalanan kita di kehidupan akhirat kelak, mulai da dari saat sakaratul maut kemudian di alam barzah, kemudian setelahnya dibangkitkan di padang mahsyar kemudian dihisab, kemudian e disirat menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah perjalanan yang akan kita rasakan, yang akan kita alami nanti pada kehidupan akhirat saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah cita-cita terakhir kita tentunya adalah surga Allah Subhanahu wa taala yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ wal ardu iddat lil muttaqin bersegeralah untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi siapa bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maksimalkan kita dalam tolabul ilmi dalam belajar ilmu agama dengan duduk di majelis-majelis ta'lim dengan membaca dengan mendengar dari petuah-petuah dari guru-guru kita dari ustad-ustad kita wujudkan ketakwaan dalam kehidupan kita karena surga hanya bagi orang-orang yang bertakwa jangan pernah bermimpi modal ganteng itu bisa jadi orang yang masuk surga jangan bermimpi dengan kecantikan seorang bisa masuk ke dalam surga tetapi masuk surga itu dengan takwa, dan takwa pondasi paling mendasar adalah dengan belajar ilmu agama. Semakin seorang belajar ilmu agama, semakin banyak perintah yang bisa dia kerjakan, semakin banyak sunnah-sunnah yang bisa dia amalkan dalam kesehariannya, semakin banyak dia mempelajari ilmu agama, seharusnya semakin banyak dosa-dosa yang bisa dia hindari, perkara-perkara makruh yang harus dia hindari. Saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Mimpi bisa bertakwa tanpa belajar adalah mimpi di siang hari. Menginginkan bisa menjadi takwa tanpa belajar ilmu agama adalah nol. Tidak mungkin terwujud dalam kehidupan ketakwaan tanpa ilmu agama. Bisa menjalankan perintah karena ilmu, menjauhi larangan karena ilmu. Ini pentingnya ilmu agama di sini. Bertemanlah dengan orang-orang yang baik, dengan teman-teman yang saleh, teman-teman yang salihah bagi para muslimah tentunya tujuannya untuk apa? Senantiasa mengingatkan kita kalau kita lalai, kalau kita sedang putus semangat, kalau kita sedang mungkin asik dengan maksiat, akan ada yang mengingatkan kita untuk kebaikan kita. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di akhir tahun ini adalah momen yang baik untuk kita mengadakan perubahan tentang diri kita. Ayo di 2019 kita berusaha mengganti apa? kebiasaan buruk kita dengan kebiasaan yang baik. Mengganti maksiat kita dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesalahan-kesalahan kita, kita ganti dengan apa? Dengan ketaatan dan ketundukan kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'adam biswab. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kajian kita malam hari ini. Semoga yang singkat ini mendatangkan manfaat bagi saya pribadi dan juga jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayahnya kepada kita semuanya. Kita bisa istiqamah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah hingga akhir hayat kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya di sini saya ingin bertanya apa yang tadi saya sampaikan? Sudah masuk ya? Bisa? Belum. Kalau belum ada pertanyaan di sini. Hadiahnya Masya Allah istimewa banget ini malam ini. Ada Terjemah Sahih Bukhari, ada Terjemah Sahih Muslim. Ini adalah pegangannya para tolabul ilmi, para santri yang benar-benar belajar ilmu agama ya pegangannya kayak gini. Mungkin tapi di sini muhtasarnya, muhtasar Sahih Bukhari, muhtasar Sahih Muslim. E, pertanyaan pertama, angkat tangan dulu, baru saya tunjuk ya. Nanti maksudnya ketika saya sudah menyampaikan pertanyaan jangan jawab tapi angkat tangan dulu nanti saya pilih gitu. Seperti biasa. Sebutkan dua macam tafakkur. Ini menunjukkan semangat pengen dapat Sahih Bukhari. Masyaallah. Sebutkan dua macam tafakkur. Bapak, bapak yang belakangnya Mas Tedi. Bapak belakangnya Mas Tedi yang sini. Belakangnya Mas Tedi. Apa pak? Dua macam tafakur pak. <laughs> Hadiahnya setengah buku ya pak. <laughs> Hadiah yang, yang jawab. Yang belakang. Belakangnya lagi. Ya, ya. Tafakur ada dua macam. Ah, apa menghitung amal yang kedua persiapan bagus barakallahu fiq silahkan sahih bukhari Mukhtasar sahih bukhari ringkasan sahih bukhari pertanyaan yang kedua e ada yang hafal ayat atau hadis yang tadi saya sampaikan di majelis ini? Ayat atau hadis yang saya sampaikan di majelis ini? Abu Hanif, ya. Barakallah fiik, masya Allah. Ini hadiahnya Berat apa ringan ini? Berat bagi orang yang sudah kenyang. Ada yang ingat ayat tentang kita beribadah kepada Allah sampai datangnya kematian? pingsut dulu berdua ini. Enggak apa-apa pingsut dulu pingsut aja silakan. berdua silakan. Masya Allah. Barakallah fi. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin. Alhamdulillah. Eh. Uh. saya ngasih gak, gak, pertanyaan lah. Yang paling sepuh di semajelis ini siapa? Yang paling sepuh. Yang paling sepuh. Pak Komandan. Pak. Oh. saya kasih hadiah, Pak. Monggo Mas Mas Enggak ditanya Pak <laughs> Santai aja <laughs> Terima kasih atas perhatiannya Kurang lebihnya mohon maaf Kita akhiri majlis kita dengan kafaratul majlis Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik billahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh